hydrogen alkalin pure water antizone microcluster 600 ml life water. Drinking water with alkaline 100 ml. Not for sale. Keuntungannya ada 16. Ini adalah air hidrogen. Ya, air hidrogen membantu mencegah aterosklerosis, osteoporosis, penuaan dini, menetralkan racun, semua manfaatnya bagus sekali. Nah, deteksinya adalah 8 detik. 8 detik setelah minum, maka akan dapat diketahui melalui rasa yang ditimbulkan oleh lidah. Jika asam, maka indikasinya gangguan pada jantung, penyumbatan saluran darah, darah tinggi, darah rendah. Kalau setelah minum 8 detik kemudian pedas, itu indikasi gangguan pada pegel linu otot tulang. Kalau pahit, indikasi gangguan pada hati, liver, empedu. Kalau bau, berarti indikasi gangguan pada alergi, radang paru-paru, TBC. Kalau amis, indikasi gangguan ginjal, kurang tidur, syaraf, otak lelah, stres, masalah hormon. Kalau asin, berarti indikasi gangguan pada saluran kencing, kadang ini. Kalau indikasi pada, kalau sepat, berarti indikasi pada kelenjaran mak, lambung, dan usus. Kalau tawar, indikasi gangguan pada kondisi tubuh yang sehat dan normal. Oh, gitu. Jadi, kalau pahit, minum aja terus, karena itu akan menetralkan ya. Ini yang 16 tadi itu, ini sama. Kemudian alatnya itu ini Life Water generasi 1 hydrogen water. Life water atau hydrogen water ya. Jadi adalah hydrogen water, yaitu untuk menangani lapisan bebas radikal bebas oksigen, denetralisir. Bisa juga untuk mencantikkan air hidrogen ini. Dan pH-nya, power of hydrogen, netral, pH-nya 7. Yang paling ke bawah adalah asam ya. Jadi kalau Anda minum Coca-Cola itu sangat asam, Fanta, Sprite, bersoda. Kemudian TDS, larutan-larutan mineral, garam, logam, dan lain-lain. Itu yang sehat adalah 0, 10, sampai 100. Ada alatnya untuk ngetesnya itu ini. Kemudian ORP dan antioksidan. ORP itu ada oxidation reduction potential. Wih, koyo aki ada tegangan potensialnya. Kalau spread itu plus 500, live water min 200. Ini antioksidannya pada minus-minus semua ya, buah-buahan ya. Ada alatnya untuk mengukurnya. Live water 100 min 114. Kemudian yang terakhir adalah microcluster. Oke. Sekarang kita coba minum bagaimana rasa yang saya dapatkan dari air ini ya. Terima kasih.